Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rianti Channel. Saya di sini datang untuk berbagi pengalaman saya bagaimana cara mendownload video di Facebook ataupun di YouTube dengan benar agar tidak terkena klaim hak cipta, copyleft, cara dan lain-lain. mendownload juga dengan benar, edit juga dengan benar. Di sini saya bahas tentang video saya dan temukan huruf-huruf di setiap menit dalam video saya ini agar saya membagikan aplikasi KineMaster gratis tidak membayar pajak selamanya. Dan untuk mengirim bukti huruf-huruf di setiap video saya itu, kirim langsung di WhatsApp saya, ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, saya di sini akan membahas bagaimana cara tentang mendownload video di Facebook maupun di YouTube, simpan di galeri. Caranya gampang banget. Kalian perlu masuk di Facebook. Kalian cari video yang mana kalian ingin mendownload seperti ini. Teman-teman, tekan titik tiga di atas ini, lalu salin tautan. Setelah itu kalian kembali masuk ke Google Chrome ini. Kalau kalian tidak memiliki Google Chrome, download di aplikasi Play Store. Kalian di sini tekan lalu tempel, kalian buka. Nah, akan tertampil di sini semua. Lalu kalian tekan di atas sini, lalu tekan yang ini seperti pensil ini, kalian geser. Ini ada yang perlu kalian tambah, embasage, lalu buka. Setelah itu kalian putar dulu videonya. Videonya ada durasi 3 menit 30 detik. Kalian tekan titik 3 di pojok kanan ini, lalu download. Nah, dan tunggu, di sini videonya sudah masuk download selesai. Kita cari di galeri. Nah, ini dia. Dan untuk cara yang kedua lagi, kalian perlu masuk di YouTube. Kalian cari video apa yang terserah kalian inginkan, misal video lagu dangdut. Kalian cari video, misal selawat, misal selawat Badar, misal. Kalian di sini
Tekan tanda panah yang berarah ke kanan ini, bagikan, salin. Setelah itu kalian kembali masuk ke Google Chrome lagi. Masuk ke Google Chrome lagi. Kalian tulis di sini save from. Setelah muncul sini, kalian tekan tekan lama di titik sini, lalu kalian tempel. Nah, akan muncul video di YouTube yang kita salin tadi. Lalu kalian bisa pilih di sini yang ukuran 720, ukuran 360 dan lain-lainnya. Ini kan suaranya tidak ada, ini kita ambil aja yang paling atas. Lalu unduh. Tekan download. Tunggu beberapa menit kemudian. Oke, downloadnya sudah selesai. Kita masuk di galerinya dan kita cari solawat tadi yang kita download di YouTube. Nah, oke, terima kasih.